Salah satu tugas dari Bea Cukai adalah community protection, dan yang menjadi fokus perhatian kami adalah salah satunya minuman mengandung etil alkohol, baik itu impor ataupun lokal. Mau operasi pasar, cekan barang Bea Cukai. Minuman mengandung etil alkohol golongan C tanpa didekati Bea Cukai. Dari informasi masyarakat juga kami mencoba untuk melakukan spot check atau sidak ke daerah Pak Jo. Bisa ada lagi? Bisa cek dong? Iya, boleh, silakan. Ke dalam coba. Di rumah ada? Di rumah ada, Pak. Ah, biasa di rumah. Ini kan kita buat ngecer sehari-hari adik-adik jual. Ya. Oh, ini anggur ada di dekatin Bea Cukai. Golongannya golongan B kan. Jadi di sini ngumpulin botol kosong, kirim lagi dia. Diisi ulang. Semacam agen dia. Ada kardus, kita kumpulin aja. Kardus? Polos. Polos tanpa Bea Cukai. Itu 48, Pak. 48. Yo. Yang ini apa nih? Kotor atau mencet? 48 di sini. Oh. 1, 2, 3, 4 ini. Ini whisky. Yo. Yang kecil. Kecil. Kami menemukan 473 botol dari 2 toko minuman mengandung etil alkohol yang tidak dilekati Bea Cukai. Dan perlu diketahui juga bahwa MMEA ini adalah palsu atau oplosan. Pemilik kedua toko tersebut, untuk selanjutnya kami lakukan BAW, berita acara wawancara, untuk penelitian lebih lanjut.